Pancasila, balik lagi di video YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Kali ini kita akan bahas tentang ada salah satu pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila juga yang masuk di YouTube Rumah Pancasila yang tentang aturan bisa menjadi celah manipulasi hukum. Nah, di sini sudah ada Bang Yosep yang nanti akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Rumah Pancasila yang namanya Dandi Parindo ya Bang. Ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Ada adagium atau asas hukum yang berkata ignorante juris non excusat, yang artinya ketidaktahuan terhadap suatu hukum tidak bisa dimaafkan. Jadi mohon maaf Pak Yosep, argumen Anda yang mengatakan bahwa klien tidak tahu mengenai jangka waktu 3 tahun yang menyebabkan proses hukum tidak dapat dilanjutkan adalah hal yang kurang tepat menurut dia. Argumen lain yang juga mengatakan keadilan lebih tinggi daripada kepastian juga kurang tepat. Di dalam literatur hukum, saya tidak pernah mendapatkan apakah lebih tinggi keadilan atau kepastian atau kemanfaatan salah satunya. Yang saya pelajari adalah ketiganya adalah tujuan dari hukum. Bahkan ada istilah, apabila terlalu menuntut keadilan, maka yang timbul adalah ketidakadilan itu sendiri. Saya pikir putusan Mahkamah Agung tersebut sudah mengikuti aturan hukum material dan hukum formil yang berlaku termasuk hukum acaranya. Saya sebagai praktisi hukum dan juga mahasiswa hukum mengikuti channel Anda sebagai penambah referensi saya. Namun adalah hak saya juga sebagai subscriber untuk menuliskan komen tanpa hal-hal negatif atau terlarang. Semoga bisa menjadi masukan. Nah, ya. Tanggapannya gimana Pak? Itu masukan yang sangat bagus untuk membuka ruang kita untuk berpikir mencari sesuatu yang lebih baik di dalam penegakan hukum di seluruh ruang di Indonesia. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai pendapat atau sesuatu yang kita kaji secara ilmiah, maka kita harus berbicara mengenai empat pilar ilmu pengetahuan, yaitu ontologi, epistemologi, teleologi, dan aksiologi. Ini harus dipertahankan. Maka ketika si sahabat Rumah Pancasila ini dia berpendapat, jelas dia memakai epistemologi atau metode yuridis. Dan nilai-nilai yang dia pertahankan atau aksiologinya berbeda. Sedangkan yang saya bicarakan itu adalah sosiologis dari segi epistemologi, dan nilai-nilai yang dipertahankan itu adalah nilai-nilai Pancasila atau filosofi Pancasila. Maka begini saya jelaskan. Keduanya akan memberikan jawaban yang berbeda, tetapi dua-duanya benar dari sisi ilmu pengetahuan secara ilmiah. Begini, kalau kita berbicara mengenai keadilan, kepastian, dan manfaat, semua aturan itu yang membuat adalah penguasa. Berarti kalau bukan presiden, dibuat oleh bupati, wali kota, gubernur, atau bisa juga dibuat bersama-sama dengan DPR dan DPRD. Maka dulu ketika zaman Gustav Redbrook, zaman Nazi dulu, Hitler itu membuat aturan yang memang dibuat sah oleh negara. Tetapi aturan itu dirasa bahwa aturan positif yang berlaku itu tidak memberikan keadilan kepada rakyat. Karena dulu Hitler mengatakan, kalau ada anak-anak yang lahir cacat, tidak usah diopeni negara, suntik mati. Kalau ada tentara yang pergi berperang, kemudian dia mengalami cacat, tidak usah lagi dirawat oleh negara, membuang uang, membuang waktu, harus dihukum mati. Aturan itu positif. Makanya Gustav Redbrook kemudian mengatakan tidak bisa. Nilai utama adalah keadilan kemanusiaan seluruh umat yang ada di bumi. Maka Gustav Redbrook kemudian menambahkan, nilai utama yang wajib kita pegang adalah keadilan. Karena dengan keadilan terwujud, maka kepastian pasti akan terwujud dan akan mendatangkan manfaat. Itu teorinya. Maka kedudukan keadilan itu tidak bisa digonta-ganti, dipindah-pindah. Di dalam pendidikan hukum itu sering banyak sekali para pakar hukum yang memindah-mindah kepastian, keadilan, padahal tidak bisa. Nah, kita jangan lupa, filosofi Pancasila itu adalah filosofi dasar Indonesia yang mana dipakai oleh saya. Karena saya mengatakan, nilai paling hakiki, filosofi paling hakiki itu adalah Pancasila. Para pendiri bangsa ini mengatakan, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu dikasih pada awalnya? Karena diharapkan semua individu manusia itu menuju kepada keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kejujuran Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga nanti dia itu menyinari sila-sila berikutnya. Makanya dalam Pancasila itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan yang pasti dan beradab. Bukan. Sila terakhir, tujuan akhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan. Keadilan itu lebih hakiki. Maka
Setiap aturan yang dibuat itu harus dalam rangka mewujudkan keadilan. Bukan dalam rangka aturan itu dibuat untuk melindungi oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, melindungi penguasa, melindungi aparatur penegak hukum. Bukan. Aturan itu dibuat untuk menjaga semuanya sehingga mampu untuk menciptakan keadilan. Oleh karena filosofi dasar, ada gium kita, adalah Pancasila, maka perintahnya jelas. Harus yang dicari adalah keadilan. Maka ketika ada aturan-aturan yang ternyata menghambat orang untuk mendapatkan keadilan, menghambat suatu kelompok masyarakat untuk mendapatkan keadilan, sebagai manusia di muka bumi Indonesia, aturan itu harus dirubah. Disesuaikan dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat yang kita pakai di dalam membuat aturan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Dia adalah gronumnya, kalau kita pinjam bahasanya Kelsen. Gronumnya itu adalah Pancasila. Maka moral dasar kita adalah keadilan Tuhan. Oleh karena itulah, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan itu selalu amarnya adalah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itulah, semua undang-undang itu pasti di muka dimahnya itu dikatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan, bukan kepastian. Yang dituju oleh kita adalah keadilan. Maka ketika ada aturan di dalam undang-undang yang tidak mewujudkan keadilan atau menghambat dicapainya keadilan, aturan itu harus dirubah. Wajib dirubah. Semua yang saya dan teman-teman di Rumah Pancasila sampaikan, itu semuanya adalah dasarnya, gronomnya, adagiumnya, itu adalah adagium Pancasila. Keadilan Tuhan, kejujuran Tuhan, kebaikan Tuhan, karunia kasih Tuhan, menyinari seluruh langkah kita. Oleh karena itulah, berbeda pendapat itu boleh dan sangat dibolehkan. Dan pendapat dari sahabat Rumah Pancasila itu betul, karena dia memakai epistemologi atau metodenya adalah yuridis. Pendapatnya Austin, betul. Austin mengatakan hukum positif mau salah mau benar harus ditaati, apapun akibatnya. Tetapi Indonesia, jangan lupa, filosofi kita di dalam membangun hukum adalah Pancasila. Keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka perubahan itu menuntut kita untuk berubah. Kenapa almarhum sang pendekar hukum Indonesia, Sacipto Raharjo, kemudian mengatakan hukum progresif? Inilah maksudnya itu. Karena beliau ini sangat terpengaruh dengan ajarannya Roscoe. Oleh karena itu, marilah kita berbicara secara baik, secara benar, dan masukan ini sangat bagus untuk membuka lapangan pikiran kita semua, termasuk semua sahabat Rumah Pancasila, untuk berpikir yang paling baik untuk Indonesia adalah apa. Jadi, apa yang disampaikan oleh sahabat Rumah Pancasila itu tidak salah. Dengan metode yuridis, dan dia memakai nilai-nilai yang dipertahankan itu adalah nilai-nilai kepastian hukum, maka itu tepat. Tetapi jangan lupa, Indonesia filosofi dasarnya adalah keadilan Tuhan. Maka keadilan itulah yang wajib diwujudkan. Jadi kalau memakai di tempat yang berbeda, hasilnya pasti beda, tapi dua-duanya benar. Jadi tetap keadilan itu yang paling tinggi. Keadilan itu tetap yang paling tinggi karena saya berlandaskan filosofi Pancasila. Di situ ditulis keadilan harus mempraktikkan keadilan Tuhan. Dan di dalam semua rumusan putusan, undang-undang selalu dikatakan keadilan Tuhan. Keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum. Itulah Indonesia. Itu, Mbak Vita ya. Ya. Nah, sahabat Rumah Pancasila, tadi yang bertanya namanya Mas Dendi ya. Mungkin penjelasan Bang Yosep yang sangat luar biasa ini mungkin bisa menjadi pencerahan juga bagi Mas Dendi dan sahabat Rumah Pancasila yang lain. Nah, Rumah Pancasila sendiri juga menerima semua kritik, saran apapun itu dari kalian. Jadi setiap kali kita ada upload video yang baru, boleh kalian kasih saran di bawahnya, kritik di bawahnya, atau kita harus seperti apa. Atau kalau kalian juga mau sharing dengan kita, kalian boleh datang langsung ke kantornya Rumah Pancasila. Dadah. Tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud. Pancasila.
bersabar.